Ibu dan Bapak sekalian, di sini kita undang hanya sekitar 20-25 orang, adalah orang-orang yang pertama mendapatkan manual ini. Jadi telah mendapatkan kehormatan membaca ini. Kemudian dari kita, sebelum kita akses lebih luas ke Indonesia, ke sekolah-sekolah Indonesia lebih luas, kita ingin ini sudah disimpulkan dari FC sekarang. Ibu Hasna dan tim dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO sebagai pemilik acara ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ali, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Jadi acara ini adalah acaranya KNU. Kemudian saya datang katakan inspiration membuat acara ini karena secara pribadi saya terlibat dalam pembuatan modul, penyusunan modulnya. Senang banget di kelas atau di luar kelas. Dalam sekolah itu suasananya enak. Tidak ada guru yang suka marah-marah. Zaman dulu kan ada suka kalau apa guru itu menyapu kampus ya. Nah yang nanti dilempar ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi bagaimana anak itu di apa ya dibimbing seperti anaknya sendiri, memperlakukan anak seperti anaknya sendiri. Coba bapak ibu kalau apa melakukan ini you treat your child with you treat your student as your own child. Nah ini jadi kalau kayak gini kan sayang, ya kan? Anak itu disayang, disayang jangan sampai dia berbuat yang salah. Diluruskan kalau kan. Tidak masyarakat, ya. Saya sudah dihafal bagaimana pesan-pesan internasional bisa harus kita punya main masalah apa? Nah, kita perlu khususnya sebetulnya tugas saya awali 2 bulan pertama itu prima demo saja. Alhamdulillah dalam 1 bulan pertama itu sebulan kurang demonya sudah berakhir ya. Yang pertama adalah acceptability, keterimaan. Kita harus bertanya, jadi nanti ketika sesi membuat perencanaan itu, kita harus bertanya pada sekolah kita, apakah betul sekolah kita itu sudah cukup memiliki acceptability. Jangan-jangan sekolah kita itu hanya menerima orang yang agamanya tertentu. Apakah orang yang jika sekolah itu hanya bisa dimasuki orang-orang yang punya uang, berarti pertanyaan juga seperti ini. Kursinya dimasukkan lagi, gitu. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa itu, gitu. Dan setiap sekolah itu saya selalu perhatikan. Dengan begitu setiap orang tua dari ruang negeri itu, ruang negeri itu menjadi kembali bersih, menjadi kembali aman. Itu hal yang kecil, tapi itu sudah bagian dari integral lain dari sistem yang berbeda, mungkin yang berbeda. Dan berikutnya, UNESCO misalnya pasti WC-nya bersih.
karena setiap orang paham nilai responsibility classroom itu, dia pasti harus tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan bau dan lain-lain. Dari perkembangan anak sampai beliau bertanya, karena sekolah yang baik di area yang terjangkau oleh anak itu. Nah, saya ingin melempar pertanyaan peserta ya Pak ya. Nah, itu hanya menerangkai saja gitu. Jadi kalau tanya bagaimana sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah menerapkan keetat, siapa belum ada. Dan kalau tadi ya tentang di luar sekolah gitu. Mungkin tadi yang teman dari Muhammadiyah itu bisa menjelaskan bagaimana mereka melibatkan FTO itu dibuka juga buat masyarakat sekitar. Untuk ada non-Muslim sekolah kami. Jadi di awal kami sampaikan, ini loh dalam sekolah kami mengajarkan pembelajaran atau pengajaran pendidikan yang tidak hanya lewat mata pelajaran, tapi lewat kultur, lewat kebiasaan dan sebagainya. Jadi makanya masih banyak kita membuat hal yang buat anak tidak nyaman di sekolah, dan itu sudah nyaris di-manage oleh sekolah yang akan negara-negara. Of God, we see through brand new eyes. This colorful world is more beautiful than we had realized. What we now see is bigger than hate, it's bigger than enmity. Come everyone, respect all that live, peacemakers always give. So we to rest all our suspicions, and we choose to reject. Anda akan mendapatkan waktu sekitar 15 menit untuk presentasi. Silakan. Come on, come on, come on, join the peace generation. Hiyo, 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 join the peace generation. Come on, come on, come on, come on, peace generation. Hiyo, 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 join the peace generation. Better, better is not bad. You don't have to be sad. Don't be angry, don't be mad. You got to be glad. Come on, come on, come on, join the peace generation. Hiyo, 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 join the peace generation. Come on, come on, come on, come on, peace generation. Hiyo, 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 join the peace generation. Di mana sekolah itu sangat ramah sekali. Jadi ketika ada orang luar yang datang kepada sekolah kami, dia merasa betah, belum melihat sudah betah. Akan kita lihat pencapaian untuk ketika satu bulan kita pertama lakukan, minimal yang kita capai 30%. Kalau 30% yang tidak tercapai, berarti ada kesalahan apa? Harus lihat hati, karena kita lama-lama akan sadar kita sama. Yo, bro! Ayo, ayo! Laki-laki, perempuan, hamba-hamba, para tuan, rasa benci, prasangka, mesti kita singkirkan. Yo, bro! Ayo, ayo! Yo, bro! Iya, acara ini merupakan kegiatan hasil tindak lanjut dari workshop yang sudah dilaksanakan oleh Nasional Islam UNESCO, Trepri Udea bersama dengan UNESCO Paris terkait modul teaching respect world yang dilaksanakan oleh UNESCO Paris dan hasil serta mereka untuk mengajarkan bagaimana teaching respect world ini dapat diterapkan di sekolah, melibatkan banyak stakeholder antara pengambil kebijakan, dinas pendidikan, dan kepala sekolah, dan juga guru. Modul ini sangat baik sekali untuk membangun non-diskriminasi di sekolah, dan juga membangun saling menghargai antara siswa, guru, dan kepala.
sekolah-sekolah maupun pendidikan, sehingga suasana itu menjadi kondusif bagi siswa untuk belajar, jadi siswa bisa menjadi semakin lebih berprestasi. Kemudian acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta peserta. Ya, bahwa teaching respect for all merupakan satu acara yang sangat penting dan harus kita lakukan buat seluruh siswa di Indonesia khususnya, dan umumnya untuk seluruh warga negara Indonesia, karena mengajarkan hormat itu di dalamnya ada cinta, yang dimana cinta merupakan dasar dari semua kegiatan, baik itu di bidang profesional, kemudian kegiatan kemasyarakatan, dan seluruh penyelenggaraan apapun, itu adalah dasarnya cinta. Jadi TRA atau Teaching Respect for All itu perlu digalakkan terus-menerus di seluruh sekolah di Indonesia. Terima kasih. Pak Gustaf. Saya mengucapkan terima kasih untuk tim Peace Generation dan Komisi Nasional untuk UNESCO, karena kegiatan ini merevitalisasi semangat kita untuk memperbaiki visi-misi tujuan dari proses kita mendidik anak-anak. Itu salah satunya adalah membuat mereka menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap respect, karena memang bangsa ini krisis respect. Halo, saya baru pertama kali ikut di sini dan kelihatannya sungguh menarik, karena baru pertama saya bertemu dengan acara model TRA ini. Kedepan saya berharap banyak dilibatkan yang lain seperti ya, teman-teman saya yang agak minoritas di sini. Jadi teruskan dan undanglah. Terima kasih. Dan yang suatu hal yang sangat positif, bagaimana kita mencoba membangun sebuah impian, sebuah dunia pendidikan yang ramah atas segala komponen yang ada, dari mulai masyarakat, sekolah, orang tua terlibat secara langsung untuk memberdayakan apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Diskriminasi, kekerasan, setidaknya kita coba kurang. Kita lakukan hal positif dan kita apresiasi semua komponen yang ada. Mungkin ke depan keterlibatan dari pemerintah bukan hanya dalam sisi kurikulum, tapi semua komponen yang ada bisa membangun mimpi bersama, membangun sekolah yang damai.